Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Kevin dan Ralin. Kedua kakak beradik ini adalah bagian dari umat wilayah rohani Santa Clara, Paroki Ratu Rosari Suci Tuminting Manado. Di balik kedua adik kecil ini, ada kisah haru di dalamnya. Di usia yang masih sangat kecil, mereka telah ditinggalkan sang ayah tercinta untuk selamanya karena telah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Ayah mereka adalah seorang Katolik keturunan Batak dan ibu mereka adalah seorang Muslim Sulawesi yang kemudian memutuskan berpindah dari Islam menjadi Katolik mengikuti panggilan. Ayah dan ibu mereka membentuk keluarga Sinaga Ponamon. Setelah menjalani bahtera rumah tangga, Tuhan menganugerahkan buah hati bagi keluarga ini. Lahirlah Kevin dan Ralin yang kemudian dibaptis dalam gereja Katolik. Di usia yang masih sangat kanak-kanak, tak hanya ditinggalkan sang ayah tercinta selamanya, Kevin dan Ralin juga harus kuat karena sang ibu tercinta harus pergi bekerja di luar pulau untuk menafkahi kehidupan mereka. Sehari-hari Kevin dan Ralin hidup bersama dengan nenek tercinta yang adalah seorang Muslim. Inilah nenek mereka yang walaupun berbeda agama dengan kedua cucu tercinta, namun tetap setia membimbing dan membesarkan Kevin maupun Ralin dalam iman Katolik. Setiap kali bulan Maria dan bulan Rosario tiba, sang nenek tercinta tak lupa selalu menghantar Kevin dan Ralin untuk pergi beribadah Rosario bersama umat Katolik dari rumah ke rumah. Ia bahkan menemani kedua cucu kecilnya ini sampai selesai ibadah. Tak hanya itu, toleransi yang luar biasa dari sang nenek begitu terpancar kuat ketika meminta umat untuk juga beribadah Rosario di rumah mereka agar mendoakan kedua cucunya dan anaknya. Kaligrafi bertuliskan huruf Arab yang terpampang dan sebuah patung Bunda Maria serta salib di meja tak menjadi penghalang bagi sang nenek untuk mengungkapkan rasa kasih sayangnya kepada kedua cucunya dan mendidik mereka dalam iman Katolik. Sang neneklah yang juga ikut membantu mengajari doa-doa Katolik kepada Kevin dan Ralin, seperti doa Salam Maria yang diambilnya dari puji syukur kedua cucunya. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Walaupun ayah dari Kevin dan Ralin telah dipanggil Tuhan, namun sang nenek selalu berpesan kepada kedua cucunya yaitu Kevin dan Ralin serta anaknya yaitu ibu dari Kevin dan Ralin untuk tetap setia dengan iman Katolik. Meskipun usia yang tak lagi muda, namun semangat sang nenek untuk membesarkan dan membimbing perkembangan iman kedua cucunya dalam iman Katolik begitu luar biasa. Setelah selesai beribadah Rosario di rumah Kevin dan Ralin, kami pun dilayani dengan baik oleh nenek dari Kevin dan Ralin dan juga bercerita bersama dan sharing bersama. Terima kasih nenek Kevin dan Ralin. Terima kasih telah mengajari kami arti pengorbanan, kasih sayang, dan toleransi yang sejati. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkat-Nya. Ave Maria.